Hai, assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan buat unboxing untuk Nokia 7 Plus. Okey, jadi kita tengok apa yang ada dalam. Nokia 7 Plus Android 1. Kita nak tepi dulu. Ok, ini handset dia, Nokia 7 Plus. Rasa tegap handset dia. Ok, tak apa, kita taruh tepi dulu. Ini handset dia Nokia. Ok, dalamnya diberi SIM ejector. Seterusnya diberi casing. Dalamnya ada casing, diberi percuma. Seterusnya ini buku panduan Nokia 7 Plus. Okey, tak apa, kita tak baca lah. Tengok kemudian seterusnya. Dah, okey, dia berikan satu kotak lagi. Okey, ini kotaknya ada apa dalam ni, iaitu air dia, USB kabel Type C ya. Type C. Okey. Seterusnya diberikan earphone percuma. Ini memang bagus . Banyak handset sekarang tak bagi pun earphone percuma. Okey. Seterusnya dalamnya ada ni kabel. Original Nokia. Okey, tengok Nokia. Okey. Ini fast charging 18 watt. Okey. Jadi tak payah cari fast charging dah. Handset ni memang support fast charging 18 watt. Okey, jadi kita masuk dulu, kita akan tengok pada handset dia. Okey, ini handset dia Nokia 7 Plus. Kalau tengok daripada struktur luar, memang cantik rasa teguh. Tak seperti handset-handset yang ada sekarang handset ni rasa teguh, rasa kukuh. Okey, jadi kita buka dan tengok. Dan saya akan terangkan sikit berkaitan dengan spek dia. Nokia 7 Plus. Okey, kalau tengok dari depan memang cantik Memang cantik. Okey, rekaan dia memang elegan Patutlah handset ni dulu waktu dikeluarkan berharga RM1,600, sebab memang rekaan dia memang kukuh dan elegan Tak nampak macam handset murahan. Kualiti dia boleh saya katakan seperti handset yang flagship lah. Memang kualiti dia dengan body belakang ni dibuat daripada metal dan disalut dengan 6 lapisan ceramik. Jadi belakang je ni, kalau kita tengok, pertama rasa kukuh, yang kedua rasa tak lekat cat jari. Selain tu, rekaan dia memang cantik dan elegan. Memang saya tertarik sekali dengan reka bentuk dia. Memang cantik sekali. Dan di sini tulis Nokia dan juga Android One. Dia di sini diberi dua kamera dua kamera ni bukan kamera biasa, iaitu kamera dia adalah buatan daripada Jerman, iaitu menggunakan Carl Zeiss punya lensa. Macam kalau kita tahu Huawei, dia pakai Leica. Ini
Kaziz ni lebih lama eh. Dulu kalau kita tahu handset Nokia yang mahal dulu memang memakai lensa Kaziz buatan Jerman. Yang mana satunya adalah 12 megapiksel kamera main kamera, dan yang kedua ni adalah kamera untuk zoom. Dua kali optical zoom. Dia ada fingerprint. Okay, kalau kita tengok bahagian tepi handset ni, oh ini cantik. Ini dipanggil dia berbentuk lurus eh. Copper ni bentuk lurus, berwarna ala-ala kemasan. Ni ada button, ada volume up down, ada ada audio jack eh. Terusnya di sini ada dia punya semi ejector eh. Dan bawah dia ada speaker dan juga type C punya lubang. Dan smartphone ni kalau tengok memang cukup cantik. Saya on eh. Okey. Android One eh. Smartphone ni menggunakan UI Android One. Yang mana Android One ni adalah stock Android ataupun Google Pure lah, seperti Google Pixel 2. Dan handset ni memang dikomparekan dengan Google Pixel 2 SL yeah. Oh, Nokia memang legend lah yeah. Oh, Nokia. Okay. Jadi kita akan tengok sikit, kita akan set up sikit. Okay, nanti kita akan set up. Okay, ini sudah saya set up untuk Nokia 7 Plus. Okey, kalau kita tengok UI dia menggunakan stock Android eh. Pure Android memang saya cukup minat lah. Sebab stock Android ni dia punya UI dia memang cukup smooth dan lancar eh. Kurang bug eh. Dan untuk spek handset ni, okey saya terangkan sedikit, iaitu spek ni Nokia 7 Plus ni dia spek dia, dia menggunakan stock Android 4GB RAM dan 64GB ROM yeah. Selain itu prosesor yang digunakan adalah Snapdragon 660 dan sekarang sudah dapat Android 10 sebab ini keluaran menggunakan Android 1, jadi dia memang dah pakai Android 10. Dan memang terus terang saya cakap, pakai handset ni memang terasa amat amat mewah eh, rasa sedap pegang dan memang cantik lah, memang berbaloi sangat lah dengan harga dia eh. Walaupun dulu dijual dengan harga RM1,699, namun sekarang dijual di online dengan harga bawah RM500, iaitu yang saya beli di waktu tawaran 11-11 dengan harga RM469 eh. Dan juga diberi percuma dua barang, iaitu yang pertama ini dia Action kamera. Action kamera ni kelebihan dia adalah dia boleh digunakan di dalam air eh? Jadi kalau kita suka, orang yang suka buat aktiviti dalam air, suka ambil gambar dan takut nak bawa handset kan? Jadi ini boleh gantikan handset atau kamera anda untuk ambil gambar dalam air. Anda pergi kolam ke eh? Jadi ini memang berbaloi lah. Ini pun harga kalau anda cari di luar ada yang jual 100 lebih kan? Jadi berbaloi lah dengan hadiah diberi. Dan yang kedua diberikan juga ni dia, iaitu power bank eh? Power bank ni pun berkualiti. Binaan ni daripada kaca dan juga metal kelilit. Kalau tengok binaan pun dah tahu ni eh? Power bank ni memang berkualiti RM1,000 eh? Dan ada dua tempat pengecasan fast charging. Okey. Jadi itu sahaja untuk unboxing kali ini. InsyaAllah saya akan buat review penuh berkaitan dengan handset ini, iaitu Nokia 7 Plus. Dengan function dia, performance dia, dengan kelebihan yang ada pada smartphone ini, yang mana berbaloi ke tak berbaloi untuk anda beli pada tahun 2020 ni, sekarang ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.